Hai guys, assalamualaikum. Hari ini Ale senang banget nih karena Ale akan menjadi bagian endorser dari Flama Innovation. Wow. Ini dia. Ale udah kontrak bersama Flama Innovation. Kebetulan barangnya udah sampai hari ini. Langsung kita unboxing, guys. Let's go. Oke, ini dia. Langsung kita gasin. Asik, ini cup SIM-nya, guys. Nanti kita review ya. Wow. Mantap. Kita gaskin yuk. Penasaran. Nah, ini guys. Dari tampilannya aja ini udah efek zaman now banget. Kayaknya kecil, simple, pasti oke banget nih. Alex udah pernah nyobain. Jadi waktu ke Bandung itu yang perpanjang kontrak sektor, tesnya pakai Flama. Jadi kalau mau tahu soundnya itu sebenarnya udah sound Flama itu. Waktu itu Alex nyoba udah cocok banget sih. Nanti Alex bakal review. Jadi efek Flama 100 ini udah bisa impulse respon gitu guys. Jadi efek zaman now banget nih. Wow. Jadi kalian bisa download IR-nya. Kan IR itu udah banyak yang free dan prabayar, jadi kalian cek-cek aja ya. Ada kok Flama. Nah, ini juga udah ada kabel datanya untuk menginstal softwarenya. Dan tentu juga ada adaptornya. 300 mAh, guys. Ini enak banget sih aku pegangnya. Kokoh banget dan solid nih. Nah, kenapa ini aku bilang canggih? Karena di sini juga udah ada OTG-nya. Tuh. Ada aux in, input, dan outputnya udah stereo, PONS, USB, OTG ini. Cakep. Oke guys, gak usah terlalu banyak cakap lah. Ale mau coba, tapi Ale pengen beda dari yang lain. Ale bakal nyobanya live tanpa sound card, jadi bener-bener pure kamera aja. Jadi Ale ngetesnya langsung colok sound aja sama gitar udah. Kita dengerin suaranya guys, oke? Okay? Nah, Ale juga dikirimin cup SIM FS07 Flama cup SIM. Waktu itu Ale coba juga waktu di Bandung. Ini seru juga sih, banyak banget pilihannya. Bener-bener safety banget. Dikasihin busa juga biar nggak bentur. Di efek yang tadi juga ada. Dan gak lupa juga ada kabel datanya, dapat kabel datanya juga. Nah ini pilihannya lumayan banyak sih. Ini waktu itu Ali coba ini, nanti kita coba lagi. Oke guys, sudah gak sabar kita nyobain. Video pertama ini Ali bakal langsung live ke mixer, langsung ke sound, jadi gak pakai sound card, biar beda dari yang lain ya. Nyobainnya benar-benar langsung live. Oke, jadi pure dari kamera HP aja. Oke, let's go. Oke okay guys, sekarang sudah nyala Flamanya. Lihat. Di sini Ale langsung jadi no mixing, jadi benar-benar langsung lewat speaker sama sound ini nih, kecil. Itu jadi pakai 2 channel. Jadi benar-benar suaranya murni dari ya ini boya ini, oke. Okay? Di settingnya itu dan fiturnya itu sangat bagus semua. Jadi gampang banget malah nyetingnya. Jadi teman-teman ini sebelumnya kan udah banyak tuh di YouTube untuk suara Flama asli. Jadi kali ini Ale mau langsung benar-benar udah settingan Ale ya. Oke guys, di sini Flama Ale sudah Ale utak-atik sedikit. Jadi dengerin hasil soundnya ya. Jadi ini benar-benar murni dari boya saja. Jadi nggak ada mixingan, no mixingan. Nah untuk pertama kita di P001 dulu. Kita coba soundnya. Ya, dengan efek sekecil gini sih udah ngeluarin sound yang kayak gitu sih udah mantep banget sih menurut Ale. Lanjut kita ke P002 yuk. Ale juga udah ngulik juga. Jadi itu waktu Ale ngulik, Ale nyari di Flama ini lead dulu, distorsi lead dulu Ale nyarinya. Di P002 Ale udah nulis Ale lead, kita coba lagi lead yang lain. Ini Ale juga suka karena ini udah Ale banget. Tinggal nanti di video kedua nanti kita nyobain pakai cup SIM. Pakai cup SIM dari FS07 Flama ini pasti lebih bersih lagi suaranya. Makanya di video ini Ale mau coba fokus ke Flamanya dulu.
Nah, langsung lanjut kita ke P003. Ada apa di sini? Ale distorsi. Kita coba suaranya. Asik banget ya. Distorsinya udah enak banget, udah ada kerasnya juga, tapi buat ngegain juga enak. Kalau nggak salah ini Ale gainnya masih rendah, karena ngincer grindnya. Lanjut ke P004, ada apa di sini? Ale clean. P004 ini clean-nya udah sangat memenuhi yang Ale pengen di Flama ini. Serius, dari reverb-nya, dari delay-nya Ale suka banget. Nanti untuk tutorial preset Ale nanti ya, di video berikutnya. Nah, di P005 ini ada Ale udah setting clean akustiknya. Nah, di settingan kali ini emang Ale seneng banget sama Flama ini karena bener-bener kayak akustik. Ya, gokil juga sih Flama. Lanjut, kita ke P006. Ada apa nih? Ale rock berarti distorsi ini. P007, ada apa? Ale rhythm masih. Biasanya sound ini Ale biasa pakai sama Tandil. Ya itu. Jadi Ale itu sebenarnya kalau untuk masalah sound effect, Ale hati-hati banget karena hasil sound yang Ale keluarin itu benar-benar karakter Ale kan. Jadi emang kenyataannya alhamdulillah benar kok soundnya emang Ale suka dan memenuhi yang Ale mau banget nih teman-teman. Kita lanjut lagi ke P008. Ada apa nih? Ale the Gen. Wah, ini Ale bikinnya lebih ke gen full nih. Kecil-kecil tapi rawit banget nih efek lama. Top. Nah, dari semua teman-teman yang Ale senang itu yang Ale sering pakai untuk ngelit kalau di live atau di Instagram, di mana di YouTube, ini favorit lead Ale. Thank you.
Nah, ini dia favorit Ale. Crying Ale, dan benar-benar Ale suka banget karena semua dari semuanya itu benar-benar nyampe ke hati. Mainnya juga udah enteng. Nah, ditambah juga Ale pakai sektor tercinta nih. Jadi lebih asik banget. Nah, itu Ale baru ngutak-ngatik sampai situ dulu. Nah, dengan Ale ngutak-ngatik sampai P01 sampai P11-12 lah, sampai P012. Nah, itu menurut Ale udah sesuai kebutuhan yang Ale pengen gitu, teman-teman. Jadi menurut Ale udah cukup lah, soundnya udah asik nih. Oke guys, itu review Ale dengan Flama, dan nambah semangat lagi main gitarnya karena soundnya enak. Thank you Flama. Ditunggu part 2-nya guys.